Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi sama aku Lala dan aku Pandu. Oke, duit kali ini kita akan review Sakura School Simulator versi apa ini, enggak tahu ya guys ya. Versi aneh pokoknya ya. Jadi lihat aja lah. Dan ini rumahnya Mbak Bebek ya, dulu ya. Dan kenapa rumah enggak ada jendelanya? Hati. FF. Enggak ada pintu ya, hati. Eh, ada. Siapa yang main pemain FF burik? Pemain FF burik ya. Ini kenapa miring? Enggak apa-apa lah ya, guys ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita ganti. Ini kalau kalian belum tahu apa namanya orang-orangnya ya, dan ini si boy Uzi lanang ya guys ya, ini lanang laki dan ini yang tadi ya, yang girl. Girl tapi ya cantik nggak sih menurut kau? Imut seperti wibu anjir, wibu lari. Oke, kenapa mesti miring ya guys ya raingnya. Oke, dan ini yang ini bocil. Yang bocil ya, yang ini bocil lanang dan ini bocil. Kenapa kemarin bisa ganti bocil wedok sekarang tidak ya? Dan ini cat butler si Gemo ya guys ya, yang jalannya seperti. Ya, gitu ya. Si gendut ya. Sangat lucu sekali. Dan ini guys yang paling amazing, kita tunggu Ultraman. Ya bikin, kenapa kok jauh sekali Ultraman X Speedman. Iya, aduh. Nah terus ini bisa apa dia ya? Oh bisa jurus ya guys ya, coba jurusnya guys. Kayak si Gemoy, kayak cabutel aja. Anjay, kenapa sih? Mati kau. Turu dek, gak bisa anjay. Turu dek. Kau pakai pisaunya. Cikat. Iya. Inna lillahi. Ada Ultraman X Speedman. Eh, kenapa dia nggak bisa apa namanya kombo Franky, ulti. Ya ini ya. Udah aku nggak mau jotos dia lagi. Coba kita naik mobil buru-buru amat ya, berangkat sekolah ya. Ini lucu sekali ya. Itu apa? Ada kayak gitu ya. Ade. Oh kayaknya aneh ya yang satu ya. Kalau kita nyolong mobil polisinya gimana ya? Coba. Langsung kabur. Ya. Bisa. Iya. Langsung kobong ya sih. Gak bisa menggok ya guys ya. Ade mobilnya susah banget. Harusnya ada Lamborghini gitu pasti lucu ya. Ini Ultraman-nya sangat lucu. Ultraman-nya itu apa itu? Itu apa ya? Oh gunung ya guys. Aduh keceplok aja. Aduh cuma mati. Ini itu apa itu ya? Itu ada ruangan apa itu ya? Ada mobil pro. Mau mati langsung kau, mampus rak gue. Oke, kita langsung lanjut lagi ya. Tempat apa ya? Ini loh. Kita terbang aja ya. Terbanglah. Opoki. Wis bentuknya cakep. Iya. Oh, ini kayak yang di Mobile Legend recallku ya. Iwa, iya recall. Ini siapa ini? Masih kenalan, guys. Mbaknya cantik kok. Apakah kau mau menjadi pacarnya Ultraman Reboot? Loh kok suruh bui? Ini apa ya?
apa sih ini? Beredam po itu mbak itu anjay aduh saya aja mau lagi kau kayaknya tadi udah ketembak mati loh kok gak mati ya? Double nyawa nih itu kita sampai kabur masuk sini aja. Assalamualaikum. Curang kok polisinya. Enak. Kenapa jurusnya jelek sekali Ultra? Kayaknya biasanya gini ya. Ini gimana cara masuknya ya? Ini ada kucing ya? Ini apa sih ini? Bisa cepat yuk. Ngejar kok. Hilang. Ini ngajar kita gak sih? Marah sih dia. Enggak ya? Ini bisa masuk gak sih? Kita gak bisa masuk ya. Oh bisa dijek ngomong. Loh, ono ki meneh. Kabur. Ini Ultraman kejar-kejar polisi padahal dia penolong umat loh, iya kan? Iya. Sama-sama pahlawan tadi. Iya. Ojo mati. Ini macam terus kok. Pakai pistol dia, Jack. Aku mati. Aku mau ampun. Aduh, ampun. Mau el. Aduh. Mati. Ini loh. Dia kejam sekali. Udah mati masih dijotos itu loh. Itu loh kejam loh. Aduh. Polisinya jelek sekali. Nah, BTW itu ya, guys ya. Ternyata ada Ultraman ya di sini ya. BTW. Dan tuh bunyi itu mah. BTS went to sell. Oh bisa guys. Bisa. Ya, tapi yang enggak bisa kurang ini tas dulu. Ini apa ya Crazy Teacher Spiderman? Ntar kita ada Poppy, kayaknya anjing. Dinaksi dia guys ya kita coba. Coba kalau kita lawan Cap Butler coba ya. Pasti menang siapa menurut kau? Menang kita. Ibang. Di mana dia? Ih ada boneka. Oh, halo Teddy. Itu bonekanya Mr. Bean ya, guys ya. Di mana sih Cap Butler-nya? Ya udah tahu lah kok tanya saya. Enggak tahu. Yus Ultraman nah ini ajalah. Ini ya guys ya, kita review ya. Lah ini rainya sangat Ultraman ya betul. Ya udah kesini sudah 8 menit jadinya sekian dulu ya, semoga menghibur, bye bye.